Halo guys, jangan lupa subscribe channel Lutfi Awan. Tekan tombol merah dan hidupkan loncengnya. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Halo guys, welcome back. Kali ini bertemu lagi sama Gintuner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 un
kita bakal seruan bareng Dela. Karena hari ini aku mau jalan-jalan refreshing sama Dela. Pokoknya di vlog kali ini, di video ini kalian harus tonton sampai habis. Karena kita bakal seru-seruan bareng Dela. Oke, mungkin kalian ada banyak-banyak pada bertanya, "Wah, kenapa kalau dia pakai kacamata? Kenapa kalau dia pakai gini-gini-gini dan pakai kacamata?" Oke guys, karena di aslinya itu aku pakai kacamata guys, mata aku minus. Kadang aku tuh keseringan pakai kacamata. Dan kalau pakai mobil malam, makanya aku sering pakai kacamata. Oke, mungkin sekarang di video ini aku mau pakai kacamata. Oke, langsung aja kita berangkat. Dan kan mungkin Dela sekarang udah nungguin aku dari tadi. Dia minta dijemput di rumahnya. Dan aku sekarang bikin opening dulu untuk video kali ini. Oke, langsung aja kita jemput Dela. Let's go. Oke guys, sekarang aku udah dekat rumahnya dan langsung aja aku jemput dianya ya. Nah dia udah nungguin dari tadi. Katanya aku udah dandan rapi. Udah jadi, lihat deh. Sebenarnya aku nggak pede banget ketemu dia. Aku nggak pernah se make up se full kayak gini ketemu dia tuh, aku nggak pernah. Apalagi yang namanya pakai alis. Ini tuh alisnya sengaja dibuat asal-asalan sama temen aku biar gak terlalu rapi kayak amatir banget gitu kan. Lihat mukanya udah kayak mau kondangan ya. Langsung aja kita lihat. Dan akhirnya boom, udah nyampe depan. Assalamualaikum. Aku paling dulu bentar. Aku males turun guys. Udah di depan. Sayang. Mana ya? Oh dia tuh, dia. Dan... Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kamu ngeliatinnya kayak gitu sih? Enggak loh. Oke. Kamu apa? Kamu mau kemana? Kan kita mau jalan-jalan. Iya. Kamu apa sih? Aduh, kamu deh. Kamu serius ini? Kamu gini. Begini gimana ya, kenapa aku? Itu. Kamu kenapa sih, kok kamu tahu sih? Hah? Gak serius, enggak apa-apa sih. Kamu serius enggak apa-apa? Iya, kamu aku dandan, kamu kenapa? Iya, dandan gitu enggak apa-apa kamu. Iya, enggak apa-apa. Hah? Cantik kan? Cantik. Serius sih. Iya, serius aku. Kamu mau gimana juga cantik, cuma kamu yakin? Tapi kok kamu ketawa sih? Itu gak biasanya, biasa kan ngevlog itu biasa. Ya kan kamu biasanya, kan aku pengen tampil yang beda gitu depan kamu. Biar kamu tuh tambah suka gitu. Iya gue suka kok. Terus? Cuma bener kamu gak apa-apa beda. Emang kenapa? Gak biasanya tau. Tapi cantik kan? Cantik kan. Yang penting gini loh, kan aku bilang kamunya nyaman gak aku misalnya perhatian kamu tuh. Sekarang nyaman? Nyaman? Yaudah mau. Alis aku cacang banget. Serius sih? Kamu suka gak sih? Suka aja, aku sih nggak peduli. Terus? Ya nggak apa-apa. Tapi cuma aku kaget nggak apa sih. Biasanya kan biasa. Tapi aja. Tapi kamu bagus nggak? Kamu kok kayak ngelihat badut gitu loh, kayak ketawa mulu gitu. Ya gimana gak kaget ya? Kan biasa kita biasa aja, kamu biasa aja. Kan ya, aku biasa. Kan aku biasanya emang dandan. Enggak. Ini kok gini? Ya udah, ayo. Ayo. Serius nggak? Serius. Kamu aku lucu, kenapa tuh? Aku kaget gak apa kamu tuh tiba-tiba. Ih, depan bisa gak ya? Enggak. Gak bisa ya? Terus mundur dong. No. Jadi kamu no, gini no. Ya, Rin. Oke deh, kamu ayo. Aku tuh lebih suka kamu biasa aja. Ini kan biasa aja ya. Aku cuma tambahin alis. Aku kan biasanya gak ngalis. Eyeliner sama mascara gitu deh aku coba. Tuh lihat loh, coba di kamera aja, buka kamu mencilak loh. Emang jelek ya? Gak jelek kok.
apa dong kamu bawa cewek cantik gitu? Iya. Kok kamu mukanya gitu sih? Iya tuh gimana sih ya? Kayak apa gitu? Kayak mau kondangan. Kamu nggak bisa diinin aja? Iya apa? Kayak biasa aja gitu maksudnya. Aku dandan udah lama loh ya. Iya dandan nggak apa-apa. Tapi lain kali jangan kayak gini, aku lebih suka yang biasa aja. Berarti kamu nggak suka dong? Suka, maksudnya tuh ya kalau kita lagi biasa, kita biasa aja. Kalau misalnya lagi ada acara-acara besar, baru kamu kayak gini nggak apa-apa. Terus kalau dandan kayak gini nggak boleh bikin alis? Iya boleh nanti aja sih, kita takutnya. Kita masih anak remaja. Remaja? Jadi biasa aja. Tapi nggak apa-apa nih, sekarang kamu gini. Ya nggak apa-apa sih, cuma saran aku agak dihilangin sedikit gitu loh. Apanya tuh? Ini tuh udah tipis banget, lihat deh alisku udah tipis banget. Tipis itu? Tapi kayak tebel banget. Enggak, ini tuh tipis banget. Tapi kayak bukan kamu, tahu gak sih? Iya. Iya. Bagus, aku lihat di kamera. Yang penting kamunya tuh nyaman, aku sih nggak apa-apa. Aku nggak nyaman kalau kamunya nggak suka. Aku suka. Nah, kamu kayak bawa Leno. Dengerin. Aku suka, cuma aku lebih suka kamu biasa aja. Nanti Len, nggak sekarang juga. Nanti. Ya udah, kamu biasa aja. Natural, kayak biasanya kenapa sih kalau kita biasa nge-vlog gitu? Ya. Aku nggak nginin, apa namanya, nggak bermasalahin sekarang. Maksudnya, terus berarti sekarang kamu nggak? Sekarang ya udah nggak apa-apa sekarang. Aku nggak dihargain dong. Jadi ya dihargain lah. Aku udah dandan lama loh. Aku udah niat banget. Aku mau dandan. Jadi ngapain sih kamu? Aku mau ketemu Lutfi. Aku mau dandan. Ya udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, langsung aja kita jalan-jalan. Jangan menanggut nggak apa kamu? Kamu yang kayak nggak mood gitu loh. Bentar, gimana yang nonton coba nggak fun gitu, nggak asik. Aku jadi kayak ngerasa jelek. Nggak, kamu nggak jelek. Nggak jelek gimana? Katanya alisku jelek. Kamu nggak suka ya kalau cewek kayak gini? Ya ampun, aku suka. Cuma kan ada saat-saat tertentu gitu loh. Kamu biasa kan kalau kondangan aja dandan kayak gini aku nggak masalahin. Kok ada acara-acara pesta kan nggak bermasalah. Cuma kan kok sekarang kita tuh jadi gimana ya? Kita mau repressing biasa gitu, nggak formal banget. Emang kamu nggak mau ceweknya dandan setiap hari? Mau, ya aku gimana nyaman kamu aja sih, aku ngikutin aja. Kamu nggak usah dipermasalahin, kenapa kita nggak happy loh? Kan nggak happy. Kamunya suka gitu loh. Aku udah dandan lama-lama. Nih, aku bukan nggak suka, cuma aku lebih suka kamu biasa aja. Masih jadi debat sih. Kayak gak apa-apa. Sekarang gak apa-apa kayak gini. Nanti pokoknya buat selanjutnya aku minta biasa aja. Tuh liatnya di kamu di kamera mencilak banget kan tuh. Bagus. Iya bagus sih. Jadinya tuh kayak muka aku tuh jadi kelihatan gitu loh. Alisnya aku jadi kayak punya. Terus aku lebih fresh pakai ini. Terus lipstick. Ya udah gak apa-apa sih. Cuma ya gimana, lucu aja ya. Emang lucu ya. Ya lucu karena gak tepat saat kamu gak tepat saatnya. Terus gimana dong? Ah ya udah nggak apa-apa. Untuk hari ini nggak apa-apa ya? Nah kamu malu. Enggak. Tuh kamu kayak bawa ondel-ondel gak sih? Enggak. Tapi dandan aku bagus gak? Bagus. Bagus. Kerang-kerang gini. Kita ngomong. Iya. Bahwa kita tuh sekarang kita skip langsung udah di tempat rekreasi, gitu ya. Ayo dong. Fun dong, ayo dong, fun dong. Oke guys, kamu harus happy. Kok jadi gini sih? Kamu kayak anak kecil. Gue tahu jadinya. Enggak apa-apa. Tapi aku cantik kan? Kamu tuh bilang aku dulu, aku mau nampil begini bagus gak nih? Saat kayak gini gitu, kenapa kamu tuh gak kayak biasanya sih? Kok berarti sekarang juga gak bagus gitu kan? Bagus, cuma Enggak dari bagus hati kamu banget. Deh, dari hati kamu deh, kamu suka apa enggak? Jadi aku suka-suka aja. Terus suka-suka aja kan aku dipermasalahin alisnya. Kenapa enggak, alis? Enggak. Karena aku pengen kayak cewek-cewek bisa bikin alis, terus dandan. Terus alisnya tuh bagus gitu, tebel, enggak kayak aku. Tapi gitu enggak tepat gitu loh, enggak tepat. Enggak tepat gimana? Ya
iya, enggak teman-teman aku aja banyak yang sehari-hari tuh kayak pakai alis, tau enggak sih? Enggak lucu. Tapi aku lucu. Lucu. Apa sih kau tiga jelas? Masya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah, tapi aku cantik kan beneran? Cantik. Kalau aku setiap hari kayak gini enggak. Ayo kita ngomong udah terus dijanjian gitu. Kamu kenapa sih? Aku jadi tawa, katanya kan aku awal-awal jadi tawa gara-gara kamu. Aduh, aku udah gak kuat nih. Ayo, kok kita iniin aja. Ayo. Tapi kamu suka? Suka. Terus aku gak apa-apa nih bikin kayak gini. Maksudnya jangan. Kayak nge-vlog setiap hari kayak gini. Gak usah, kok seharian. Alis aku kayak turun sebelah. Kamu lagi diam sih, macam-macam banget ya. Dadah, ya kita ini loh. Kenapa? Kita bilang udah skip, udah di jalan gitu ya. Kita bilang sekarang udah di skip. Iya. Lucu tau gak kamu? Aku tuh nge-prank, tau prank gak apa? Sih? Aku tuh ini prank apa coba? Aku tuh nge-prank, aku dari menor gitu depan kamu. Aku pengen tahu reaksi kamu tuh kayak gimana. Sebenarnya aku juga jijik banget sama dandanan ini. Gak lucu loh. Aku jujur aku enggak tapi ini banget kita. Tapi aku cantik gak sih? Cantik. Geng. Asia. Kristal enggak pernah gitu. Aduh, tapi gimana ini terlanjur begini loh? Ini bisa dihapus enggak ini? Bisa kok. Kamu tahunya apa lagi nangis? Aku bawa. Aku geli apa? Aku pas kayak gini, ya Allah, iya ya jelek banget, udah kayak bau badut. Tapi ini gimana dong? Kamu bisa ngapus nggak? Maksudnya tulisan begini kita? Bisa, aku bawa apa penghapusnya gitu. Bener. Tapi cantik gak sih kalau kayak gini? Kurang. Tadi kata kamu cantik, aku nanya berkali-kali loh. Cantik. Tapi bohong. Kata kamu cantik. Cantik, cuma ya kurang. Tapi alisnya bagus gak? Ini maskaranya aku wing, ininya apa eyelinernya aku wings gitu. Eyeliner itu apa? Ini yang garis mata ini. Oh. Cantik gak sih? Cantik. Sebenarnya aku cuma nyemplak doang gitu. Yang penting kayak minor. Kamu kaget gak sih reaksi pertama? Ya iya, tapi terlalu minor enggak apa sih? Ya, tapi kamu suka? Suka aja. Ya udah dandan gimana? Entar kamu ngomel lagi. Kamu ngeprank-nya tuh enggak tepat gitu loh. Kan kita mau jalan-jalan. Coba, kamu bawa apa itu? Ini aku. Oh, itu buat ngilangin. Iya, aku. Tapi benar bisa hilang enggak? Aku bisa hilang. Yang aku nanti malu banget kok kamu jalan-jalan begini loh. Aku enggak bayangin ya, kalau aku ke mall misalnya sama kamu. Kamu kayak bawa tante-tante enggak sih? Iya. Kamu malu enggak? Kamu terlihat enggak Della banget gitu. Auranya bukan Della. Orang-orang pada bilang aku kayak anak kecil sekarang nih, sekali tua bener-bener tuh. Aku hapus dulu nih. Iya, hapus dulu. Kita masih jalan-jalan begini. Kan aku cantik ya. Iya, cantik-cantik aja sih kamu mah. Aku sih enggak ini banget. Cuma aku pengen lebih cantik gitu. Emang salah aku koreksi. Lucu gak sih aku kalau kayak gini ya? Ya Allah. Kamu tahu aku. Aku tahu gak sih lebaran aja aku enggak kayak gini loh. Kondangan emang aku kayak gini ya? Enggak tahu. Tapi kan agak merah gitu. Iya, cuman aku enggak pernah pakai alis. Aku yang enggak. Iya sih enggak pernah ya? Enggak pernah. Aku seumur umur aku enggak pernah pakai alis kecuali waktu pas perpisahan sekolah. Ya cuma kamu kalau yang gini-gini kadang kondangan pakai. Pakai lah gitu. Abus nih, ah sayang, alis aku tuh cetar banget. Enggak lah, sayang. Malu tahu. Berarti kamu malu dong bawa aku. Ya, biasa aja, aku tuh lebih suka kamu biasa aja, udah hapus ya. Hilang gak sih? Hilang kok. Tuh, sumpah kamu cantikan gitu loh. Nih guys, nih. Aku udah tambah lu. Coba kamu gini, tangan sebelah sana dulu. Tuh, Della kan? Coba lihat. Tuh kan, Sukinem. Oh, Mariam ini tukang nasi uduk ini sebelah sana. Berarti jelek ya aku kalau pakai alis? Enggak pantas maksudnya. Belum pantas gitu. Kamu masih baby face. Kayak mama ya. Mm-hmm. Tuh. Tapi kulit apa alis aku tuh kayak kurang gitu. Sumpah ya, kamu cantik kalau udah kayak gini. Coba tutup lagi sebelah kiri. Itu alis aku copot ya. Ya, salah satu doang.
tau gak tadi aku tuh lagi ngalis ya, karena aku dibantuin sama temen aku ngalis. Alis aku pada rontok dong, kata dia gini. Lagi sih punya alis, kebanyakan bulunya, kata dia. Udah ya, coba coba dihapus. Kan tuh ideal banget, sumpah kamu jadi cantik di sini. Ya bohong. Iya asli, sumpah tanya sama netizen. Kau tulis di kolom komentar di sini, Dela cantik apa enggak sekarang? Bandingin sama yang tadi. Nih before. Ting. Nih after. Lihat deh, alis aku enggak ada. Nih, mana aku malah jadi before. Cantik ya, jadi kayak muka aku tuh jadi hidup gitu kalau pakai alis. Hidup? Nggak suka, iya jadi kayak nyata gitu muka aku tuh kayak enggak biasa. Sumpah aku sampai nangis lo, ketawa geli banget aku. Kamu kayak ya aku baru ngeliat coba, astagfirullahaladzim. Aku tuh ngeliat kamu kayak ya pasti dia kayak ilfil banget gitu. Enggak Dela banget itu, enggak. Emang kamu tuh suka aku dandan, cuman dandannya dandan yang natural. Enggak harus kayak gini. Ya Allah, lihat deh ya. Udah ya, oke. Langsung tarik kita skip. Ini bisa jadi konten loh. Iya, karena aku udah bikin opening di rumah. Hah? Pakai apaan kamu bikinnya? Pakai handphone lah. Kamu enggak bilang. Dari sebelum aku make up-an sampai sesudah. Aturan ya? Nih, kalau kamu mau ngerjain aku, kamu minjem kamera dulu biar kualitasnya bagus. Ini masa opening pakai handphone, enggak apa-apa. Ya udah ya, dadakan kok. Tapi konsepnya keren sih. Bagus gak sih? Bagus sih konsepnya. Tapi aku cantik kan ya kalau pakai alis? Dadah. Kamu kan tadi bikin opening ya? Berarti kamu closing. Terima kasih telah menonton di channelnya Dela Nevalda. Mari kamu, gila. Gue jangan sampai kena prank lagi nih guys. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe. Kita menuju 1 juta subscriber. Subscribe juga ya channel aku. Oke. Official. Nanti dikit lagi Dela bakal upload video terbarunya. Oke. Dukung terus. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. See you next time. Bye bye.